sabar dulu. Oke. Cepet pak, buruan pak. Makin kesini pelanggannya mobilnya makin itu guys. Layak pakai. Yang awal-awal tadi karatan semua. Halo, what's up guys, kembali lagi dengan saya Aryo Bimo. Setelah kemarin saya mencoba game Gas Station Simulator versi PC, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba game tersebut versi Android-nya. Bisa dibilang versi light-nya lah guys. Untuk game Gas Station Simulator versi Android-nya ini sendiri bisa kalian download langsung melalui Play Store. Ukurannya sekitar 51 MB. Jadi sangat ringan lah untuk sebuah game Android. Nah, kita sudah berada di gas station, guys. Move to the fueling pump. Panduannya. Mari kita ikuti panduannya. Ini tutorial awal, guys, cara bermain game ini. Oh, jadi ini kursornya. Untuk versi lightnya sendiri tergolong keren juga guys grafiknya. Oh, jadi kalau di versi lightnya ini misinya simple guys. Kita langsung diarahkan ke misi yang kita lakukan. Kalau di versi PC-nya kan itu ada keterangan di samping kanan layar. Jadi kalau setiap misi ada misi baru, kalian bisa baca di samping layar. Tapi kalau di versi light-nya Android ini, kita langsung diarahkan, guys. Jadi kalau kita umpamakan level ini, level easy-nya lah, yang paling mudah, kita disuruh beli. Oke. Suruh beli kebutuhan itu yang akan kita jual nanti. Ini beli dari supplier. Oke. Pemberitahuannya akan datang. Pemberitahuannya ada 5 detik lagi. Nah, iklan pula, guys. Entah ini dari mana. Mungkin kan versi gratisnya ya guys, jadi ada iklannya ya. Itu saya sebagai bentuk apresiasi untuk developer game atau game creator yang buat game ini salah satu apresiasi lah kita, karena gratis kan gamenya, jadi kita harus nonton iklan terlebih dahulu. Oke. Oh, ternyata tadi kita order bensin, guys. Bensinnya habis ternyata. Oke. Mari kita lihat sekitar. Apakah kita bisa mengambil sampah ini seperti di versi PC-nya? Oh, tidak bisa ternyata. Ya, menarik lah. Coba kita. Oh, guys, customer are waiting. Ada pembeli, guys. Oke. Sabar, Pak. Kalau di versi light-nya ini kita tidak perlu menunggu customer-nya keluar dari mobil, guys. Jadi customer-nya cuman diem di dalam mobil, kita langsung isi gasnya. Langsung isi bensinnya ke mobil. Kalau di versi PC-nya kan kita harus menunggu customer-nya keluar dari mobil terlebih dahulu, baru kita bisa mengisi bensinnya. Tapi kalau di sini langsung. Langsung gas. Oke. Ntar. Waduh. Kalau di versi light-nya ini
Parkirannya langsung jadi, guys. Tapi kalau kita main yang di versi PC-nya, masih ada pasir yang harus kita singkirkan. Lu 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 lu. Ternyata pembeli mau beli mereka. Oke. I'm coming, I'm coming. Beli apa, Pak? Pipe. Pocari Sweat. Ada telepon. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Bentar. Oke. Kita angkat teleponnya dulu ya, guys. Mana ini? Mana ngangkatnya? Hah? Teleponnya di mana, guys? Mana baru pertama kali ini main yang versi Android-nya nih. Kayak mana nih? Oh iya. Kurang lebih sama sama yang di versi PC. Kita harus keluar. Kayaknya ada di luar. Teleponnya, guys. Bentar, bentar. Oh, ternyata benar. Kurang lebih sama. Ini ada wartel di luar, guys. Warung telepon. Hey Henry, how it's going? I heard that you recently acquired an old gas station in our hometown. Sounds like you're going the red. It's fine. Okay, so just to start paying soon. Start paying soon. Don't forget that being a family does not mean you have any leverage over other. Business is business, and I cannot afford delays in loan repayments. Oh, angkelnya udah minta bayaran, guys. Ternyata ini walaupun bisnis keluarga, kita pinjem duit dari paman kan, tapi tetap harus dikembalikan, guys. Mereka nggak mau tahu, bodo amat. Lo 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 nggak sabar dia. Aduh, pembelinya kabur satu, guys. Kehilangan 10 RP, 10 rupiah. Klan, guys. Ini di sisi lain kita bermain game, kita juga harus nonton iklan. Mengingat gamenya gratis. Memang sesuatu yang gratis itu perlu sedikit pengorbanan, guys. Salah satunya dengan menonton iklan tadi. Oke. Mari kita lihat sekitar, guys. Ada logo sapu. Kita bisa bawa tong sampah kemana-mana ternyata. Oke. Ada pembeli, guys. Kita balik dulu ke minimarket. Sepertinya ada yang mau beli, guys. Oke. Bentar, Pak. Plung. Plung, dah. Assalamualaikum, beli apa, Pak? Waduh, beli anggur merah bapaknya ini, guys. Bentar. Oke. Gak setepatnya. Oke. Apa misi selanjutnya kita, guys, ini? Guys, customer. Oh, ada pembeli. Oke, Pak. Ada yang beli bensin, guys. Langsung kita layani. Tap. Ini isinya sama semua, seperempat semua. Kalau yang di versi PC-nya bervariasi, guys. Ada yang seperempat, ada yang setengah, bahkan ada yang nyaris full. Di sini coba kita tengok apakah ada yang ngisi lebih dari setengah. Enggak ada, masih seperempat. Waduh. Kalau dilihat dari mobilnya memang pembelinya para itu, guys. Kaum duafa. Apa itu kaum duafa, anjir? Anjir. Menengah ke bawah ini. Kalau dilihat dari mobilnya, guys. Para pembelinya yang ada di gas station saya. Milik saya ini. Oke, coba kita pergi ke gudang, guys. Oh, ini. Ini baru, guys. Kalau di versi Android-nya justru kamarnya malah bagus, guys. Lebih layak lah bisa dibilang.
daripada di versi PC-nya. Kalau di versi PC-nya itu bukan kamar, cuman ada ruang kosong di atap terus dipakai buat kamar gitu aja. Memang ugal-ugalan. Kalau yang di versi lite-nya yang di Android ini malah lebih layak kamarnya. Layak huni lah. Cepet pak, sini pak, cepet. Lu 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 lu. Orang disamperin malah. Grab, oke. Kita ambil nozzle-nya dulu guys, baru kita masukkan ke tangki. Oke, wow, pas. Akurasi 10. Dan lagi, dan lagi. Oke. Coba kita cegat, guys. Berhenti kagak ini mobilnya. Kita jangan tabrak. Oh, keren. Keren, guys. Walaupun versi lightnya nggak abal-abal ini, kita bisa cegat mobil ternyata. Mobilnya ada karatan gini, Mbak. Assalamualaikum. Lo 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 Mbaknya kok tangannya ada? Tangannya ada. Ada empat guys. Waduh, gua kena prank apa jangan-jangan ya? Ngeri kali, kayak di karakter Ben 10. Wah, bensinnya habis guys. Waduh, harus cepet-cepet ini kita isi. Harus kita cepet-cepet kita beli dulu nih. Keburu kabur pelanggan. Ntar. Isi 300 kalian ya guys. Oke. Dah. Sabar pak, sabar, sabar ya mbak. Sabar mbak, jangan pergi mbak. Nggak boleh lewat pokoknya. Bentar. Bentar. Waduh. Belum. Belum nyampe juga guys. Bentar mbak, bentar. Jangan pergi pokoknya, oke. Tunggu bentar di sini. Bentar lagi datang. Iya, tahu-tahu. Nah, itu loh dia. Udah nyampe. Sabar ya, sabar. Gue berdiri di sini, guys, biar nggak pada kabur, guys. Kalau kabur bisa bangkrut ini perusahaan. Bensin. Waduh. Pergi, guys. Pergi satu customer kita. Gara-gara telat ngisi bensin. Oke, langsung. La 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 sini sini sabar pak sabar pak oke pak tap waduh kelebihan sikit akurasinya skornya cuma 3 jadinya jadi kita nggak boleh kurang guys kalau lebih malah bisa cuman akurasi skornya jadi kecil. Wow, wah, kurang dikit ya. Akurasi skornya cuma 6. Waduh, sampah banyak kali, guys, guys. Mari kita bersihkan dulu. Ambil tong sampahnya. Tam. Pam. Ini. Kalau di versi lightnya ini kita kerjanya nggak terlalu keras, guys. Nggak kayak di versi PC-nya. Kalau di versi PC-nya yang bangun rumah, ngecat tembok, ya benerin apa semua, ya buang sampah, ya semua dikerjain guys. Tapi kalau di versi Androidnya ini udah cukup profesional mungkin ya guys, untuk staff gas stationnya ini udah cukup profesional, jadi kerjaannya sudah mulai teratur, bisa kalian lihat sendiri. Assalamualaikum mbak, beli apa mbak? Mbak beli apa mbak? Duh, nggak jawab dia guys. Oke, mbak, sabar. Kita layani dulu pengunjung. Build and manage your own airline empire. Again and again. Iklan. Oke, makasih mbak. Masih.
Oke, kita harus bayar utang juga, guys. Sedangkan tadi udah dapat penghasilan 300 dolar RP apa ini, rupiah apa ya? Tapi buat beli bensin. Beli apa, Pak? Loh, kok malah ngobrol mereka? Oh, udah. Oke, beli apa, Pak? Bloodsheet quantity zero. Hah? Waduh, bentar Pak, tak beli, beli dulu. Bentar. Wah. Loh, banyak yang habis ternyata. Anggur merah habis. Terus energy drink habis. Mari kita beli dulu, guys. Apa yang habis tadi? Duh, enggak, kita cek terlebih dahulu. Oke. Okay. Terus ada lagi tadi, guys. Tadi bapaknya mau beli apa ya? Oh, ini bloody shot. Dikit-dikit aja, guys. Oke. Barangnya udah nyampe ya? Waduh. Sabar, Pak, sabar. Bentar. Oke. Dah. Sedikit demi sedikit, guys, pemasukan ada-ada saja. Beli apa, Pak? Assalamualaikum. Waduh. Udah penuh. Kita buang dulu bentar. Oh. Gimana cara buangnya? Buang sampah nih. Udah penuh pula. Mungkin kita harus beli kantong sampah. Oke. Emang nggak pada bawa apa-apa. Memang ada yang kosong, guys. Loh, kosong semua. Nah, gimana lah nih? Ini customer yang datang, mereka nyari yang nggak ada masalahnya. Lah, gimana nih, guys? Baru juga 56. Masa udah nggak ada semua? Stoknya habis. Oke, kita beli satu. Yang kosong kita beli. Tapi nggak tahu duitnya cukup apa enggak. Loh, nggak cukup kan, guys? Cuma 56. 56 berarti ya cuman ini bisa kita beli. Ini kurangin. Oke. Kurang 4. Oke lah. Nyari lagi nggak apa-apa. Kita cari lagi, guys, nggak apa-apa, guys. Oke. Kita keluar. Waduh. Ada yang beli bensin. Jangan sampai lepas. Jangan sampai kabur dia, guys. Pelanggannya kabur gara-gara tang bensinnya nggak ada. Dia nunggu udah kelamaan. Wah, akurasi skor 10 berarti memang pas itu tadi, guys. Build and manage your own airline empire, where every detail matters. Oke, lanjut, Pak. Mari. Cepat, Pak. Buruan, Pak. Makin kesini pelanggannya mobilnya makin itu, guys. Layak pakai. Kalau yang awal-awal tadi karatan semua. Oke, sambil kita tengok adakah pelanggan, masih belum ada. Buruan, Pak. Waduh. Oh, ibu-ibu ternyata, guys. Ibu-ibu ternyata.
kita beli dulu. Apa yang enggak ada? Sekarang kita beli. Sudah cukup buat beli ini. Kan 100 duitnya kan, guys. Berarti kita beli yang enggak ada dulu kita beli, guys. Oke, next. Oke. Loh, kok enggak cukup kan pas 100? Loh, 110. Kok bisa? Waduh, ada yang beli bensin, guys. Bentar, bentar, bentar. Sabar, sabar. Ini baru beli. Mana belum bersih-bersih pula. Sabar, Pak. Oke. Langsung. Tap. Skornya 2, nggak apa-apa, kurang dikit. Kita korupsi dikit, guys, bensinnya. Waduh, memang galau-galauan ini. Kang bensinnya. Oke, yop. Kelebihan dikit, tapi skornya 10. Waduh, udah lagi. Mana kita, waduh, tong sampahnya udah hampir penuh, guys. Mananya ini? Oh, ini mau beli kayaknya, guys. Nah, ini kenapa berhenti mbaknya nih? Kenapa, mbak? Nah, kalau ini normal, guys, tangannya 2. Kalau yang awal tadi mbaknya tangannya 4, guys. Oh, mereka mau parkir. Bentar, kita ikutin. Dia mau beli sesuatu ternyata, guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bentar. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Gak jawab dia, guys. Kita ambil pungutin sampahnya dulu, guys. Sambil nunggu pelanggannya order. Nah, ada order dia, guys. Nah, sekarang ada kan? 66. Assalamualaikum. Wah, Rubicon gak ada. Dah. Waduh, ini pasti gak ada lagi. Tuh kan. Ntar pak, saya beli ntar pak. Adalah tolak semua guys temannya. Aduh, kayak mananya? Banyak barang yang kosong, tapi mau beli duitnya belum cukup. Kita tengok berapa, 285 tuh kan pasti kurang aja dikit gitu, kurang dikit. Kalau masa nggak ada nyetok gimana kayak gitu. Waduh, kacau parah memang, guys. Ini dan waduh, pasti ini penagih hutang, guys, dari keluarga sendiri. Kejar-kejar hutang oleh keluarga sendiri, guys. Wah, bensinnya tinggal dikit, kita juga harus order. Udah diminta. Tuh kan. Oke, gua tahu, gua paham, gua bayar. Gua bayar, Pak D. Tapi sabarlah. Masa baru kerja sehari aja udah mintanya 3 kali nagih utangnya. Waduh. Lambat kali lah dia. Kita order bensin dulu lah ya, guys. Itu lambat kali memang. Sambil nunggu kita order bensin dulu, guys. Takutnya kehabisan waktu ada pelanggan. Karena kalau kita ordernya belakangan, nyampe nya lama, guys. Loh, lupa gua, duitnya kurang. Sampahnya udah penuh. Gue tinggal di situ aja. Galau-galan memang. Oke, Pak, sabar, Pak. Jadi harus pas, guys. Mendingan kurang dikit nggak apa-apa.
Skornya nggak penting guys, nggak jadi duit juga skornya pun. Dah. Oh, skornya 10, tapi lebih dikit. Dapat tip plus 9. Waduh. Coba tengok tuh guys. Oh, ternyata nggak mau beli bensin. Jadi mereka mau beli sesuatu. Kita cek dulu guys. Waduh. Oke. Seratus nggak cukup. Ntar kita beli dulu yang kosong. Barang yang kosong apa kita beli dulu guys. Oh ada semua ternyata. Oh 01. Oke. Jadi biar ada pelanggan yang datang. Mari pak, beli pak. Semua ada semua. Waduh, ini. Bentar-bentar aku ngisi bensin ini bentar ya. Ada pelanggan yang beli bensin. Kita makan terlebih dahulu sebelum dia kabur. Oke. Wah, nggak ada tipnya guys. Your own airline empire, where every detail matters, and you're the boss. Tipnya nggak ada guys, gara-gara kurang isinya tadi. Oke, bentar pak, bentar pak, bentar. Dah. Kalau kita telat, tipnya dikit guys. Kan mereka udah nunggu soalnya. Lumayan. Duh, habis ini harus order bensin dulu guys. Kalau enggak kita kehabisan bensin. Wow, skornya 8, nyari 10. Tuh kan, tipnya 7. Kalau kita isinya pas, kita bisa you have gained 210. Wah, dapat gajian apa-apa tadi guys. Refill dulu ya guys. Oke, dah. Mana? Kita tinggal nunggu. Ayo pak, ayo pak. Mari sini, sini pak. Masih, masih. Bensinnya masih. Nah, itu udah datang guys. Yuk, kiri, kiri, kiri. Masuk, masuk. Langsung. Masuk pak, coba kita cegat guys, bisa nggak guys? Kalau bisa berarti emang pro lah ini versi lightnya. Bo keren, bisa abangnya stop guys, kita cegat. Oke, jangan ganggu, dia sedang kerja. Sama gua juga kerja nih. Oke, oke. Nah, lanjut. Isi berapa, Pak? Semua kok seperempat semua, Pak? Sekali-kali penuh gitu loh. Loh, udah naik ternyata, guys. Udah seperempat lebih ternyata. Makin kesini berarti makin banyak ini yang order bensinnya. Tuh, pembeli, guys, pembeli, guys. Utamakan pembeli. Beli apa, Mbak E? Ada semua pokoknya. Beli apa? Mbak E beli apa? Beli apa Mbak E? Waduh, pelanggannya cakep juga guys. Beli apa Mbak E? Wah, bukannya dilayanin. Oh, nggak bisa masuk dari sini ternyata. Bentar-bentar Mbak E. Sabar-sabar. Loh, emang nggak ada? Wah, kecewa lah dia. Waduh, ini pasti nggak ada juga. Mari kita cek dulu guys. Kayak nggak ada emang. Emang udah kebuka. Loh, udah kebuka ternyata. Mahal-mahal kali ciki-cikinya. Hah? Gimana? Dapet duit dari mananya? Buat ngisi. Utang belum dibayar. Ah,
Cuman datang satu Ciki. Mana ini? Udahlah, beli seadanya. Next. Oke. Tuh ada yang beli bensin. Oke. Datang saya. Ada yang beli bensin, ada yang beli ciki, beli. Tuh, oke. Bentar. Minggir. Saya isi dulu bensinnya, guys. Mengingat banyak yang kosong. Dan kalau di meja itu kosong, pasti mereka nggak order, guys. Karena yang mereka order barangnya lagi kosong. Jadi mendingan kita utamakan pembeli bensinnya terlebih dahulu. Oh, sampah di mana-mana. Tuh kan. Pasti kos. Nyari yang nggak ada. Ini. Kerjaan tamu nyari yang nggak ada, pasti. Tuh kan. Gimana yang jualan bensin hasilnya cuma segitu, satu ciki seharga 5 liter bensin. Apalah nih, yang ini sama yang ini. Dan kita nggak tahu mereka yang para pelanggan ini mau beli apa, sedangkan uangnya ngepres cuman cukup buat beli 1-2 item doang. Padahal itemnya puluhan. Anjay. Oke, kita main dulu, guys. Oh, skornya 10. Tipnya banyak pasti. Oh, tuh kan. Tipnya banyak. 11. Yuk. Yuk. Wah, ini pelanggan mau beli ini. Mau beli apa? Semua ada. Parkir dulu dia, guys. Ayo, kiri, kiri, kiri. Saya parkirkan. Masuk, langsung. Masuk, putar balik. Orang kok udah minggir masih ditelakson sama dia, guys. Yo, mari, mari. Wah, keren. Pelanggannya bisa keluar dari mobil, guys. Cuman yang isi bensin yang nggak keluar dari mobil. Gak tahu mereka bayarnya kayak mana, soalnya via transfer mungkin. Ya, tipnya dikit kan, karena nggak pas. Ada yang beli, guys. Semoga saja jangan cari yang nggak ada. Sana, Pak, yang ada. Aduh, mereka cari yang nggak ada semua. Nggak ada. Nah, ini dah. Nah, kayak bapaknya inilah, cari yang ada saja. Mengingat stoknya terbatas semua. Bagus. Beli Pocari Sweat dia, guys. Oke. Kita isi bensinnya dulu, guys. Nah, tuh ditelepon lagi sama penagih utang, guys. Galugalan, kayak mananya ini? Yang buat bayar tuh mana? Coba gitu kan? Dapat uang dikit buat beli bensin lah, buat masih buat beli nyetok barang lah, apalah. Nah, kita samperin dulu, guys. Mananya ini? Pasti tagih utang lagi. Tuh kan? Biasanya cuma nagih utang aja terus. Oke, gua bayar, tenang, Pak D. Ya, kasih tenggang waktu apa gimana? Masa baru
Customer are waiting. Ada yang beli, guys. Mana? Enggak ada. Oh, udah cabut dia. Cabut, guys, dia karena telat. Oke, mari Pak, langsung. Gimana ya, bayar utang dulu apa gimana ini? Coba kita bersih-bersih dulu, guys. Sampah berserak di mana-mana. Kan maka buang sembarangan. Dah. Ada yang beli, guys. Oh, pasti banyak yang kosong. Barangnya banyak yang kosong. Barangnya banyak yang kosong. Tuh kan? Oh, ada ternyata, guys. Nah, kayak mbaknya inilah. Nyari yang ada. Jangan yang nggak ada. Dicari. Oke. Tuh. Ya, kurang lebih seperti inilah, guys, untuk Gas Station Simulator versi Android-nya. Untuk grafiknya udah lumayan kayak untuk sebuah game Android. Mengingat ukurannya cuma 50 MB, guys. Jadi wajar kalau grafiknya seperti ini sudah termasuk bagus. Oke, udah. Yap, seperti inilah. Jadi setelah kemarin saya mencoba game Gas Station Simulator versi PC-nya yang memang the best pokoknya. Grafik apa segala macam. Waduh, main buang aja, guys. Ambil. Kita buang ke tempat sampah dulu, guys. Udah penuh. Pam. Udah. Ternyata bisa, guys. Kayak di Gas Station Simulator versi PC-nya kita bisa buang sampah ke sini. Ke penampungan sampah. Tapi kalau udah penuh aja baru bisa dibuang ke situ. Lumayan keren lah game ini. Dan pasti cocok untuk kalian mainkan juga. Terutama buat kalian yang memang suka game casual atau simulasi. Oke, dah. Oke, sekian. Untuk review game Gas Station Simulator ini versi Android-nya, guys. Jadi apabila kalian ingin mencoba game Gas Station Simulator versi Android ini, kalian juga bisa langsung download di Play Store atau kalian bisa klik di link deskripsi di bawah. Saya sertakan link download aplikasinya. Oke, at the end. Thanks for watching. Salam sejahtera dimanapun kalian berada. And see you on the next video. Peace out.